Oke guys, nah sekarang ini ternyata dibuka. Ada ini tamak tuh ada. Ada surga musalah. Oh, bantal kasur, cincin ada ini. Oh, masya Allah, Habibi. Allah. Kemali, mubarak. Mubarak. Hayyak Allah, masya Allah. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ana Ahmad. Oh, Indonesia. Ini siapa? Kamu. Hamin. Kamir. Samir. Samir. Dewa. Oh, masya Allah, Jamil. Eh, Jamil. Ya, alhamdulillah, syukran Habibi. Kayak Ramadan akhir, kayak Ramadan halal ini. Wah, masya Allah, tabarakallah. Pokoknya anak mamu aja, Allah marah ini. Anak bikin aja tiket, anak ibu sepuk sah, mami masih sedek. Nah, oke sekarang saya mau. Oh ini ternyata jadi kafe ya, seperti kopi ini bangunan tua seperti ini. Nih saya juga penasaran. Nih kesini dilihat-lihatnya seperti apa di atasnya itu. Nah, masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Kebal, Id Mubarak. Hai, hai. Oh, masya Allah. Nah, ini. Nah. Sekarang duduk macam mau jadi. Oke. Saya mau melihat ke sini adzan. Ini kan kesempatan sekali. Assalamualaikum. Kepal. Baik. Yes. Izin. Alhamdulillah. Tapi muskil ada rohina. Oh, ternyata nih. Masya Allah. Hei, teropong. Nah, ini Pasar Al-Ghazariya di Hubub ini baru pertama kali saya masuk ke sini ya. Nah, oke okay, sekarang saya ada di atas ya. Di atas ini bangunan tua ya, sekarang itu dijadikan apa namanya? Seperti kafe ya, seperti kafe bisa di ini duduk santai di sini. Nah, ini juga bisa melihat ke sini Pasar Al-Ghazariya ya, di sini itu sampai panjang banget dan banyak juga lampu-lampu dan juga ada teropong untuk melihat seperti ini nih. Ada teropong untuk melihat jarak jauh kota Hubub. Ya, seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Oke. Okay. Nah, oke okay guys, ini dilihat dari atas di Pasar Al-Ghazariya Hubub seperti ini. Nah, masya Allah, begitu cerah sekali karena lampu yang begitu nyala mewarnai sekitar jalan di sini nih. Nah, masya Allah, ini juga ada dua teropong. Nah, masuk ke sini, masya Allah, tabarakallah. Nah ini juga ada ke sini masuk. Ini di sini ada sekitar masjid. Ada balkon. Aiwana ini juga lihat, ini pekerjanya, masya Allah. Nah ini ke sana, ini dibuatkan kopi. Nanti sekarang khusus untuk mau sholat dulu ya. Nah sekarang saya mau sholat dulu maghrib. Oke, nanti saya kesini lagi. Oke, syukron, Habibi atik walaaf ya. Assalamualaikum. Sholat maghrib awal. Oh, nah ini juga jalannya sangat muter sekali seperti ini. Ini udah dibuka sekitar 3 bulan. Aduh gila. Syukran Habibi atik wal afi. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Nah guys, bangunan ini ternyata ini semua jadi bikin kafe. Di dalamnya itu bisa pesan makan di atas juga bisa. Nah di sini ya, masya Allah. Di sana itu ada teropong juga untuk melihat kota Hubub, keindahan kota Hubub ya. Tadi saya udah masuk ke sana. Nah, jadi sekarang itu yang di sini itu bisa untuk makan-makan di dalam dan juga bisa naik ke atas untuk melihat kota Hubub di sekeliling sini ya. Sangat indah sekali di sini kalau lihat dari atas. Nah, itu gitu. Nah,
bermasjid di sini. Sekarang langit sangat biru sekali ya, pas mau maghrib. Mana? Atau melihat tak colokan jadinya. Sangat cerah sekali ini sih. Di sini nih tadi saya udah masuk ke sini ke atas, masya Allah lihat ada teropong juga ya. Ternyata dibuka untuk umum. Nah oke guys, sekarang saya udah jalan-jalan ke sini di hari yang sangat spesial ini, di hari Lebaran di Arab Saudi itu seperti ini ya. Kalau siang tadi itu nampak longgar karena semua orang itu tidur ya. Nah hari ini masya Allah langit begitu biru banget tuh coba dah. Iya di kamera tuh. Oke. Okay. Masya Allah cerah masya banget Allah. Ini. Masya Allah tabarakallah. Sampai kalau kesininya itu nggak ada sekali masalah. Ini mobil juga nggak ada. Yang lalu lalang pada kemana ini? Ini pada Lebaran ya, pada Lebaran di sini. Yang di sana itu banyak orang karena banyak yang ajnabi pendatang pada ngumpul di sana ya, pada tempat nongkrongnya tadi itu.